dengan set yang kedua. Perlu menangi set yang ketiga ini. Cantik daripada Deng Yapeng. 7 sama set yang ketiga. Servis berpindah untuk Deng Yapeng. Deng Yapeng memenangi set pertama 21-6, set kedua 21-8. 8 sama. Deng Yapeng juara perserangan timpong wanita dunia pada tahun 1991. 8-9. Ketinggalan satu mata. Deng Yapeng, 19 tahun. 8-10. Return yang kurang baik dari Deng Yapeng. 8-10. Qiao Hong mendahului. Tewas dalam dua set. Perebutan pingat emas lalu dua peserta negara China. Lawan akhir timpong perserangan wanita sukan Olimpik. Keluar. 8-11. Qiao Hong terus mendahului. 9-11. Kali ini return yang kurang baik daripada Qiao Hong. 2 mata. 11-9. 12-9. Dan akhir perserangan pingpong wanita. 13-9. Deng Yapeng hanya perlu menangi set yang ketiga ini. Beliau menguasai set yang pertama 21-6, set yang kedua 21-8. Qiao Hong mendahului dengan 13-9. 13-10. Semakin hampir untuk memungut emas bagi dirinya dan negara China. Bertemu rakan senegara, Qiao Hong. 14-10. Hong gagal mengembalikan hantaran kencang, smash kencang daripada Deng Yapeng. Return yang cukup baik daripada Deng Yapeng tadi. 11-14. Set yang ketiga. 11-14 daripada Qiao Hong. Semakin hampir. 12-14 kedudukan pada ketika ini. Servis pada ketika ini berada pada Deng Yapeng. 12-15. Deng Yapeng juara pingpong wanita perserangan dunia pada tahun lalu. Harapan dengan rakan senegara. Pelawan akhir keserangan wanita, pingpong wanita. 13-15. Keluar daripada Qiao Hong. 13-15. Qiao Hong perlu menang set yang ketiga ini. 1 mata meninggalkan Deng Yapeng dengan 16-13. Deng Yapeng tinggalan 3 mata. 13-16 set ketiga.
Qiao Hong. Dahulu Deng Yapeng 17-13. Dan akhir serangan pingpong wanita Sukan Olimpik yang ke-25 ini. Pertarungan bagi merebut tingkat emas dan perak. Kandas daripada Deng Yapeng 18-13. Tiga lagi mata perlu dicari oleh Qiao Hong dari negara China ini. Pemain yang berusia 23 tahun. 18-13. Dua return daripada Qiao Hong. 18-14. Set yang ketiga. Oh, cukup cantik dari Deng Yapeng. 18-15. Terus menggandakan pungutan matanya. Deng Yapeng, pemain berusia 19 tahun, bertemu rakan senegara Qiao Hong. Keluar daripada Deng Yapeng. 19-15. Semakin hampir Qiao Hong untuk menangi set yang ketiga setelah tewas dua set. 6-21, 8-21. Pamerkan kebangkitan dalam set yang ketiga. Mata akhir untuk Qiao Hong. Cukup baik daripada Qiao Hong tadi. Tuan Antonio Samaras, Presiden Majlis Olimpik Dunia, berada di gelanggang pingpong menyaksikan lawan akhir pesawat wanita. Memaskan Deng Yapeng dalam permainan set yang ketiga dengan 21 berbalas 15. Senyoras i senyors, ens honra amb la...